Jadwal pertandingan, babak 32 besar, BWF World Junior Championships 2023. Pertandingan babak 32 besar akan berlangsung hari ini, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putra, pemain muda Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain India, Tushar Sufir. Pertandingan Alwi Farhan dimulai sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Bodi Ratana Teja Gotama akan melawan unggulan ketiga asal China, Hu Zhe'an. Pertandingan Bodi dimulai sekitar pukul 2.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain Jerman, Luis Pongratz. Pertandingan Pradiska dimulai sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain India, Ayush Sethi. Pertandingan Reza dimulai sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Ayush Sethi. Di pertemuan terakhir mereka, Reza harus kalah dengan skor 14-21, 21-18, dan 19-21. Di sektor tunggal putri, pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo, akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Peiyu. Pertandingan Ciara dimulai sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain Thailand, Tonruk Saiheng. Pertandingan Mutiara dimulai sekitar pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Talita Ramadhani Wiryawan akan melawan pemain Australia, Chatrina Chia Yutan. Pertandingan Talita dimulai sekitar pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ruzana akan melawan pemain China, Dai Qinyi. Pertandingan Ruzana dimulai sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di sektor ganda putra, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan ganda putra Amerika Serikat, Rian Ma, Kyle Wang. Pertandingan Alfarizi Joaquin dimulai sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di sektor ganda putri, Anisa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Singapura, Zheng Hongli, Zheng Yanli. Pertandingan Anisa Naya Azahra dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Anisa Naya Azahra. Di sektor ganda campuran, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran China, Gao Jia Xuan, Chen Fan Sutian. Pertandingan Adrian Felisa dimulai pada pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Jonathan Farel Gosal, Priscilla Venus Elsadai, akan melawan ganda campuran Amerika Serikat, Arthur Lee, Chloe Ho. Pertandingan Jonathan Elsa dimulai pada pukul 0.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.